Tidak hanya dari cabur wushu, kontingen Jambi kembali mendapatkan medali emas di PON 20 Papua. Kali ini giliran cabang olahraga panahan yang merebut medali emas. Atlet panahan Jambi Muhammad Hanif Wijaya berhasil menyabet medali emas dalam laga final cabur panahan kelas individual recurve putra pada PON 20 Papua. Laga final panahan ini digelar di arena panahan Kompleks Sinode Gereja Kingbe, Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin 4 Oktober 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Hanif keluar sebagai juara setelah berhasil mengungguli pemanah asal Jawa Tengah, Bagas, dengan skor 6-2. Ya kan teman satu tim saya juga waktu kemarin kan di belakang, cuman saya kan orang cepat. Ya kebuktian lah buat saya. Buat saya tuh bisa lebih dari mereka. Ketua Koni Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemanah Jambi Hanif yang telah menyumbang medali emas kedua bagi kontingen Jambi. Terima kasih saya ucapkan kepada Adinda Serda TNI Muhammad Hanif Wijaya yang telah memberikan prestasi yang terbaiknya kepada Provinsi Jambi, khususnya untuk masyarakat Jambi yang telah memberikan medali emas untuk cabang olahraga panahan. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Adinda Hanif yang telah banyak memberikan kontribusinya untuk olahraga Provinsi Jambi, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelatih, ofisial, dan seluruh pengurus panahan yang telah bekerja keras dalam membawa kontingen cabur panahan ini ke PON Papua. Dan masih 4 kelas lagi yang akan kita pertandingkan. Mudah-mudahan panahan ini bisa banyak memberikan perolehan-perolehan medali untuk masyarakat Provinsi Jambi. Rian Chen, CTV, melaporkan.